Hello Traveler, kali ini perjalanan membawa saya ke Maluku Tenggara. Nah, untuk mencapai ke sana, saya harus transit terlebih dahulu di Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Dan gak hanya itu, saya juga harus transit di Bandar Udara Patimura, Ambon. Total perjalanan saya hingga menuju kota Tual di Maluku Tenggara ini adalah kurang lebih 5 jam. Destinasi pertama saya setelah sampai di kota Tual adalah menuju Pantai Murblot atau yang biasa dipanggil dengan Pantai Pasir Panjang. Pantai ini terletak di pesisir barat Pulau K kecil yang terletak 20 km dari kota Tual. Selain karena pantainya yang membentang panjang di pesisir pantai, pantai ini juga terkenal dengan pasirnya yang sehalus tepung. Tuh, halus banget kan? Hampir menyerupai bedak. Sembari menunggu matahari terbenam, para wisatawan biasanya melakukan tarian khas Maluku Tenggara yang disebut Wayase. Nah, ini dia momen yang ditunggu-tunggu para wisatawan. Sunset. Nggak kalah kan dengan Pulau Dewata? Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. But no still means no.